Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah merelakan waktunya malam, pagi, sambil menikmati revisi, sambil mempersiapkan ini. Terima kasih. Jadi semua tetap menerapkan aneka sesuai pada tempatnya. Luar biasa! Luar biasa! Saya atas nama pribadi mohon maaf kepada teman-teman jika selama saya ditunjuk menjadi jembatan teman-teman ke pihak penyelenggara, pihak pengawas, saya kurang maksimal dan masih banyak kekurangan. Semoga ini jadi koreksi dari saya. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang berada di daerah, silakan nanti jika ke Jakarta kabar-kabar, siapa tahu kita bisa kopi bareng, bisa hibah bareng, ngomongin kurang bareng, menjaga silaturahmi kita klaster gelombang 3. Semoga dari latar gelombang 3 ini muncul satu atau dua atau tiga yang akan menjadi ikon Kementerian Perhubungan pada suatu saat kelak nanti. Jadi kita juga akan bangga, dan suatu saat nanti kita juga akan membutuhkan teman-teman kita yang berada di pusat sana. Sambutan kepada Bapak Pengawas, diwakili Pak Heri atau siapa ini? Pak Heri aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kesempatan yang berbeda. Nanti cikirain saya mengambil apel ini. Makanya ini saya apa? Tadi paket omni, paket pelengkapan saya lepas. Ini takutnya suasana apel di lapangan, terus saya berdiri di sini sama lagi nanti momennya kegiatan apel malam, padahal berbeda. Ya. Rekan-rekan yang di depan saya ini nanti kalau sudah dilantik ya kalau dipertanggungjawabkan. Nasihat saya bukan menggurui atau mungkin mengambil apel, enggak, cuma nasihat. Mungkin saya lebih dahulu menjadi pegawai negeri, bagaimana merasakan ya namanya pegawai negeri itu ya istilahnya itu dibilang mau kaya juga tidak bisa, dibilang mau miskin juga tetap bisa makan. Kita syukuri, kita nikmati hidup ini apapun bentuknya. Yang penting kalau kita pegawai negeri itu yang jelas tidak akan kesejahteraan itu pasti apa itu tidak akan di bawah. Pasti kesejahteraan itu minimal ada di grid-grid tengah ke atas. Hey!
Teman-teman CPNS Gelombang 3 Kementerian Perhubungan, selama kurang lebih 5 minggu kita menyelami telaga ilmu di sini, mengukir pendidikan untuk masa depan yang gemilang. Segala diraih hingga indah di peraduan prestasi, tertanam dalam hati sanubari dan terkenang di memori. Teman, simpan baik-baik kenangan ini dalam sejarah hidup kalian. Teruskan perjuangan untuk bangsa, negara, dan agama demi Indonesia tercinta. Teman, jadikan perpisahan ini bukan untuk akhir dari sebuah pertemuan, tapi jadikan sebuah perpisahan termanis ini adalah momen besar kita untuk saling bertemu dan menggenggam keberhasilan bersama. Selamat berpisah, teman. Till we meet again.